Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran walaupun dia ada satu surah saja dalam dada dia, bila dia mati masuk kubur, maka kuburnya tidak sunyi, kuburnya tidak gelap, kuburnya dicahayakan dan diumpamakan ada orang. Tetapi siapa dia yang hidup atas dunia, dia tak ada apa walaupun satu surah dalam dada dia. Bila dia mati masuk kubur, kuburnya gelap dan tidak ada orang, seumpama rumah. Nabi kata, kalau rumah besar tak ada orang tak suka, tapi kalau ada orang baru suka. Lagu tu. Jadi kita ni tuan-tuan, waktu kita hidup ni kena hafal lah Quran. Satu surah tak pedah. Satu surah. Fatihah tu wajib, kalau Fatihah tak kena berat benarlah. Lain daripada surah Fatihah, ikutlah surah lain. Dia ada sesurah, takkan keluar Allah dah ingat. Hai, berat. Dia apa? Surah Sajdah apa? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Apa, apa, tentu apa. Dia ada sesurah dalam dada. Nah, bila mati, kubur cerah. Kalau tak percaya, terah mati. Siapa nak terah mati kat tangan? Tengok, ada. Allahu Akbar. Nah. Mukaddimah dah habis lagi kita ni. Surah tak masuk lagi. Kena sambung semula. Tak boleh ngaji banyak-banyak bida'ah. Ngaji sikit lah. Amal. Ngaji amal. Kalau ngaji dah amal, dah jadi. Ada hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang waktu dia sakit, dia baca keluar Allah 100 kali, tiba-tiba mati, maka tidak dikenakan azab di dalam kuburnya. 100 kali baca waktu sakit, bismillahirrahmanirrahim, keluar Allah, 100 kali. Lepas tu mati, tak kena azab kubur. Ada 6 amalan yang tak kena azab kubur. Ada 6. Amo sebut so, 5 lagi mu cari diri ke malah raya. Salah satu daripada 6 Nabi kata ialah baca qul huwallah 100 kali waktu sakit. Tiba-tiba mati, maka tak kena azab kubur. Ada 6, 5 lagi mu cari diri ke malah raya.